Nama Cak Imin yang sebelumnya lebih disandingkan bersama calon presiden, Capres Prabowo Subianto ternyata juga punya peluang lainnya. Nama Cak Imin ternyata masuk pada 5 nama cawapres dari Capres Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengemukakan hal tersebut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah mengerucut kepada 5 nama, yakni salah satunya Cak Imin. Sekarang sudah mengerucut 5 nama. Salah satunya Cak Imin, terang Puan, Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023. Puan menjelaskan selain Cak Imin ada nama-nama seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Ketum Demokrat AHY. Pak Sandiaga, Pak Erick, Pak Andika, Mas AHY, Cak Imin. Mantap semua kan, ungkap Puan Maharani. Menurutnya komunikasi dengan berbagai partai terus dilakukan salah satunya dengan PKB. Di mana selalu bersilaturahmi, hingga selalu berusaha mencocokkan visi dan misi. Ini sudah dimulai sejak zaman Bung Karno yang menjalin komunikasi dengan NU, katanya. Meski saat ini PKB sudah berkoalisi dengan Partai Gerindra, bahkan disebut sebagai cawapres dari Capres Prabowo Subianto. Saya masih berharap PKB masih bersama PDIP. PKB dan PDIP nempel kayak saudara, katanya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!